Cik Rati Udin, ya. Sorry, Cik Pansawati. Puan Sawati kita jadi aktivis organik that is her portfolio. Sawati organic activist and she is a member of Peladang Mita Serak, pertubuhan Peladang Kawasan Acuk di Kelantan. Beliau bergiat dalam aktiviti penanaman padi besar di Tukio dari tempat baru, Kampung Wakaf Air Tawang. Dia terlibat, beliau terlibat dalam industri pengeluaran benih padi juga. Benih padi melalui syarikat Padi Tech Resources yang berat. She is also involved in seed production. Dan beliau aktif menjalankan kempen-kempen kesedaran pengguna untuk pertanian asli dan makanan sihat. So we hope to hear the, you know, some aspect of consumer sentiment to SRI as well. So please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak TNI, Pak Menteri dan tuan dan puan-puan semua. Okay, berkaitan dengan apa yang Puan Eni sebutkan tadi, ya, pengalaman kami di Kelantan sebelum ni selalu orang akan tengok hanya SRI ditunjuk, ya, SRI ditunjuk. Tapi alhamdulillah dengan berkat kawan-kawan Dr. Anizar, ya, jadi kita dah mula menanam padi di Kampung Wakaf A dan program ini disambut baik oleh insyaAllah kerajaan melalui satu program yang meletakkan Kampung Wakaf Baik itu sebagai satu program anak angkat bagi pejabat tanah dan jajahan Bacut. Dan alhamdulillah selama kita buat kempen kepada orang-orang kampung, ya, Datuk SUK, ya, Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan telah menyambut baik program yang kita lakukan untuk jadikan Kampung Wakaf Ek sebagai kampung contoh untuk pertanian organik ataupun natural farming. Jadi alhamdulillah kami mendapat support yang cukup baiklah daripada agensi dan juga masyarakat sekitar. Okey, dan berkaitan dengan pengalaman, ya, dalam bidang pertanian pagi ini, saya juga bersyukur banyaklah sebab merupakan anak murid kepada Pak Ain, ya, selama beberapa tahun ditunjuk. Dan program yang kami terapkan ini sentiasa saya teruskan dengan petani-petani, terutamanya untuk meningkatkan taraf hidup petani di Kelantan, insyaAllah. Okay. Yang selalu menjadi persoalan biasanya berkaitan dengan benih padi. Saya ingin stress sikit pasal benih padi sebab cerita pasal SRI ni semua orang nak cerita. Dan konsep kaedah dia memang semua dah sebut. Jadi saya akan sebutkan berkaitan dengan isu kepenggunaan, ya. Sebenarnya bila kita terlibat dengan SRI, masalah benih padi ataupun variety padi bukanlah satu isu yang besar, ya. Kalau MARGI selalunya dia akan keluarkan benih-benih padi bakal baru yang dicanang sebagai satu bakal baik yang mempertingkatkan produktiviti ataupun hasil padi seperti mana yang kerajaan mahukan, ya, 10 tan, target 10 tan. Tapi biasanya dia memerlukan input kimia ataupun penggunaan racun yang tinggi, ya, untuk mendapat target tu. Jadi pengalaman kita dengan SRI, padi yang MARGI, minta maaf, ya, kepada agensi mungkin tak berapa senang, ya, tapi saya sebutkan ini merupakan kenyataan yang kita sudah lalui, pengalaman-pengalaman yang kita lalui, ya. Benih padi 219 yang sekarang ni MR 219 yang MARGI kata show kepada petani tak payah guna sebab kita dah buat satu variety baru 263, 269, okay, 253 dan sebagainya, variety baru. Kerana variety 219 ni sudah tidak resisten lagi dengan penyakit, maknanya
senang mendapat penyakit parah dan petani akan mengalami kerugian. Ya, tapi pengalaman yang kita ada dengan yang sudah kita laksanakan ditunjuk, MR219 ataupun mana-mana varieti tidak pernah mendatangkan masalah ya, dalam dalam industri rempah yang kita sebutkan. Dan untuk mendapat benih yang baik juga, kita tak perlukan padi yang kebal. Ya, sekarang ni digital 1MR220CL1, MR220CL kan, yang sebenarnya pada saya ini satu perkara. Syarikat-syarikat yang besar ni ataupun company-company racun, hanya dia nak jual dia punya racun on duty saja. Sebab sebenarnya padi yang kebal, dia tidak kebal untuk penyakit. Dia hanya kebal untuk padi angin. Tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Jabatan Pertanian, saya pernah meeting dengan Jabatan Pertanian di Penang. Okey, saya tengok kekuatan SRI ni adalah apa maklumat kita, apa kita punya misi. Ya, yang menariknya, bila saya berkenalan dengan SRI ni, sebenarnya siapa saya nak jadi? Saya nak jadi apa sebenarnya dalam SRI? Okey, bila saya panggil bahawa suami saya tanya, kenapa buat SRI? Kenapa tak buat benda lain? Kan, sebab suami saya ni aktivis politik, NGO politiko. So, dia tanya saya kenapa saya suka dalam bidang pertanian. Saya kata, saya nak jadi penyelamat dunia. Ya, saya nak jadi penyelamat dunia. Okey, saya ada sejarah. Kenapa saya kata saya nak jadi penyelamat dunia? Sebelum ni saya ada seorang pakcik, ya, seorang petani yang berjaya di Kelantan, pernah dinobatkan sebagai usahawan petani yang berjaya di peringkat negeri Kelantan tahun 80-an. Okey, dan pakcik saya meninggal dalam tahun 2000. Bila dimasukkan hospital, tak ada ubat yang boleh mengubat penyakit dia. Ya. Semua darah dia semua mengandungi racun. Macam mana ubat nak boleh baikkan penyakit yang dihadapi? Okey, bila dia meninggal, sedikit apa yang saya kena buat? Ya. Sebab saya adalah anak petani dan saya duduk dalam komuniti petani. Ya. Jadi di situ menjadi satu dekat pada saya untuk jadikan SRI ini satu perjuangan dan bukan hanya kepada padi. Dan saya rasa sangat bersyukur ya, bila saya bertemu dengan Pak Ai di Tunjung, dan saya sebelum ini pun saya dah mula buat pertanian kecil-kecilan di rumah ya, dengan cara semula jadi. Tak pernah saya beli baja, tak pernah beli racun, dan saya gunakan apa yang ada yang kita dapat ya, daripada input-input yang pembacaan dan sebagainya. Dan itu menjadi dorongan kepada saya untuk mengajar orang lain. Dan yang saya rasa itulah ya, dia kena mulakan dari hati lah. Kerana kalau tidak bermula dari hati, tidak ada keyakinan yang begitu kuat, mungkin kita tak akan capai kita punya matlamat. Dan itu yang saya rasa menjadi satu drive untuk saya terus bergerak. Walaupun sekarang saya bekerja dengan syarikat pengeluar benih padi kan, saya jumpa mana-mana petani, saya cakap dengan petani supaya kurangkan racun. Saya cerita pengalaman yang saya dah ada. Dan orang sekarang ni, kalau di tempat saya, dua kampung ataupun dua skim padi. Satu di pengairan, di kawasan Kadar, di Kota Jembar, okay. Dan petani-petani di situ sudah mula untuk wujudkan satu komuniti. Dan satu lagi yang baru saya jumpa hari Khamis lepas ya, satu di Kampung Gajah Mati, satu di luar Jelapang. Memang buat padi hanya satu musim ya, satu tahun. Dan mereka juga bersedia. Okay. Yeah, so. Thank you. Okay. Jadi itu bendanya bermula dari hati dan insyaAllah dia akan terus berkembang dan tidak akan hanya berhenti di situ. Wallahualam. Jadi kita dapat tahu tadi kita terlibat langsung untuk mengesahkan benih-benih padi yang digunakan oleh petani-petani di seluruh Malaysia. Jadi kita mempunyai jawatan piawaian yang rigid. Dan perusahaan kita buat pada 4 peringkat. Dan kita sebelum padi-padi itu kita sahkan. Jadi berbalik kepada yang tadi yang dibakirkan oleh wakil kita daripada Kelantan ya. Jadi kalau untuk padi angin sebenarnya kita simpan hanya membenarkan 10 kg dan 10 inci per kilogram padi angin.
selain daripada itu juga, itu dimakmal. Tapi kita juga ada membuat lawatan-lawatan di ladang yang mana kita pastikan bahawa untuk padi-padi angin itu, jadi tidak lebih daripada 0.2% daripada kawasan keseluruhan. Ada dalam arti-arti yang lain, setiap 1 meter persegi itu tak lebih daripada 8 pokok. Jadi kalau ada, kita pada peringkat ladang kita suruh ditakai. Tapi kalau kita pergi pada peringkat tampang, lepas itu kita pergi pada peringkat tuan-tuan, jadi tidak penuhi juga kelayakan-kelayakan itu, jadi kita terus reject. Ini apa ladang itu. Jadi kita punya sebenarnya piawaian kita sangat straight. Cuma kenapa padi angin masih wujud? Apabila kita tanam, jadi itulah pertemuan yang kita katakan seed bank itu sendiri itu. Jadi amalan almarhum tadi dan juga seed bank yang telah ada, yang benih-benih yang sedia ada di ladang. Yang keduanya pergerakan jentera yang tidak dikawal. Yang mana benih-benih padi angin buat benih-benih padi angin bawa oleh jentera-jentera. Okey, terima kasih dengan Tuan Haji yang membetulkan statement dari itu. Tapi apa yang saya bagi tahu itu soalan konsortium ya kepada pengurusi semasa di bawah meeting di Penang. Kami ada konsortium pengeluar benih dan ada yang bertanya untuk luluskan benih ni berapa banyak padi angin. Ya, sebab selalunya petani akan tanya kenapa dalam benih masih ada padi angin. Sebab kalau tapak yang sebelum ni tak ada padi angin, tapi bila dah disupply benih, maknanya sawah yang sebelum ni tak ada padi angin dah dapat padi angin. Dan itu jawapan daripada pengerusi masa kami meeting di Jabatan Pertanian Bumbung 5 lah. Dia kata untuk padi biasa variety lain 40 biji per kilo. Tapi untuk padi TL, kenapa saya stresskan TL? Sebab padi TL ni dia dah sepatutnya tak ada padi angin. Tapi masih dia kata ada 20 biji ya untuk 1 kilo. Itu yang di peringkat makmal. Itu yang tu jawatan petani yang datang ambil sampel, bawa balik untuk kira. Yang sebenarnya ada dalam beg bumi tu, kita tak tahu berapa. Kan? Yang kalau dalam makmal tu dia boleh sebut 20 biji ataupun 10 biji. Tapi yang sebenar dalam bumi beg tu, wallahualam siapa tahu. Kan? Itu yang saya nak stress dekat sini lah yang sepatutnya yang padi TL tu dah tak ada padi angin. Sepatutnya kalau dalam TL tu ada satu biji padi angin, patutnya dah boleh reject dah. Sebab memang saya pun jaga ladang. Saya pun pergi melawat semua ladang di yang ada padi tech yang saya jaga di Terengganu, di Bumbung 5, di Serong Perak, dan kami ada juga buat ladang di Kelantan. Dan itu pengalaman yang saya bawa ke sini untuk kita semua berbincangkan ya, supaya petani tidak lagi dimomokkan dengan benda-benda yang sepatutnya yang tidak benar lah kepada petani. Dan di sini saya ingin menyatakan yang kita perlu mendidik petani supaya berani ya, supaya berani dan memberi hak petani itu, hak sebagai pengguna untuk mendapat khidmat yang terbaik ya, daripada sama ada pengeluar benih ataupun agensi-agensi kerajaan yang berdamping dengan petani. Wallahualam.